This is GPS Channel. You never experience in anywhere else. Halo Ma Gengs, GVS kali ini punya maskot baru. Jadi monster, black monster, cuman ini jet black, bukan hitam doff. Nanti hitam doffnya dari kalian pasti ya. Oke, ini orderannya siapa Om? Mbak Livi di Gorontalo ya? Big Boss Livi. Mbak Livi di Gorontalo. Ini Om Farhan nih, hasil kreasinya Om Farhan jadi seperti ini nih. Jadi dari depan dulu Om, baru ke belakang, terus interior. Yang istimewa di bagian mana tuh? Semuanya istimewa. Semua istimewa. Ya, mantap. Istimewa. Ini bukan lagi sultan tapi pangeran nih, guys. Yang request ini. Iya, oke. Dari depan dudukan plat ya. Ini bonus, bukan? Bonus. Oh, bonus seperti biasa. Saya pikir pelit dia. Bonus, geng, dudukan plat ada ini ya, punya apa namanya? Sparko TRD. Terus towing. Jadi towing di bagian depan. Aksesoris sih, cuman ada fungsinya juga, geng. Ketika apa? Pengen narik kambing boleh pakai ini. Oke. Okay. Body kit apa namanya, Yaris. Ada lampu DRL kanan kiri, terus fog lampnya ori ya, bawaan tipe G. Lampu juga ori, bawaan tipe G, jadi kesan elegannya dapat pakai banget. Oke. Chrome lengkap, jadi chrome set ya, handle chrome, grill, garnish belakang, bagasi. Terus itu apa Om, bawah lift bumper. Lift bumpernya karbon. Biar semakin ini Om, semakin manis. Manis, sportinya juga dapat. Iya, sportinya dapat. Kalau saya jatuh cintanya ke ini nih, ke velg. Sini Om. Jatuh cintanya ke ini. Jadi unit ini, gengs, full dikerjakan di GVS, hanya saja velgnya, nah, velgnya dari ownernya sendiri yang cari. Seleranya lumayan tinggi. Jadi selama unit ini nongkrong di garasi, banyak yang kepincut dengan velgnya ini. Velg ring 17, bannya baru. Jadi nanti di deskripsi kita cantumin, cuman harganya, harga upgrade-nya ini, karena velg dari owner ya, dari ownernya sendiri, dia bawa dari Gorontalo. Iya benar. Dari Jogja bos. Dari Jogja, bawa dari Jogja. Apa namanya? Jadi velg nanti mungkin di deskripsi tidak tercantum karena saya nggak tahu harganya berapa. Terus kalau ada yang cari gini bisa ya, ya? Oh bisa pasti. Bisa pasti ya. Spion sudah retract, sudah nggak kejepit. Seperti biasa retractnya. Sama dengan yang lain-lain. Terus kaca film 3M. Iya. Dua kali ganti ini ya. Dua kali ganti. Gelap. Jadi gengs, awal biasanya saya kalau pasang kaca film 3M itu samping 80, depan 60. Cuman Big Boss
terlalu gelap, langsung dicopot. Copot gerak. Pasang lagi, baru pasang ini ya, baru 40% pasang. Ya. Iya. Jadi dua kali ganti nih, geng. Sultan mah bebas. Copot, ganti lagi gitu ya. Oke, ke belakang, Om. Lanjut, Om. Sini, Om. Oh, ini dia, geng. Istimewa. Jadi pilar-pilarnya pintu karbon semua. Nah, kayak gini nih. Nantilah di ini detail. Ini Pak Kif yang bikin ya, Pak? Iya. Pak Kif yang nempel ya dia. Made in Kifri. Jadi ini stiker, geng. Cuman apa ya? Merubah penampilan banget. Jadi kap mesinnya odong-odong GVS juga karbon. Ini saya karbon juga. Oke, Om, lanjut belakang, Om. Ini kebetulan depan belakang pakai drive 68 ya. Yaris. Yaris, pakai body kit Yaris. Pakai body kit Yaris. Terus pake spoiler? Spoiler TRD ya. TRD. Bisa jadi nyala, bukan pakai ductile, dia pakai spoiler. Coba saya tes ininya. Pegang, Om. Okay. Saya tes. Lampu. Nah, nyala ya. Nyala, iya. Nyala, Om. Nyala enggak? Iya. Oke. Emblem ada emblem, ya. Emblem seperti biasa ya, Vios TRD. Depan PPTI. Ini garnisnya sudah chrome. Kamera ada dua. Jadi kameranya itu double plus ini dia. Apa namanya? Sensor parkir. Jadi triple safety ya. Triple safety. Benar sekali. Unit ini bisa kameranya itu lihat ke belakang sama ke depan dan bisa record juga. Jadi perjalanannya bisa direcord pakai spion tengah ya, kamera DVR. Iya. Yeah. Jadi selama perjalanan bisa direcord. Mau yang belakang, mau yang depan bisa. Kalau misalnya di depan ada apa ya, di jalan ada kejadian apa yang mungkin bakal membahayakan mobil ini, si pemiliknya bisa tahu kalau ini lagi dipinjam orang terus ugal-ugalan di jalan. Iya, gitu, benar ya. Sekali. Bisa. Terus ada GPS juga. Iya. GPS bisa record suara di dalam mobil. Jadi di interior apa yang kalian bicarakan bisa kedengaran. Bisa kedetek. Ya. Bisa matikan mesin dari handphone. Dari handphone bisa. Bisa ngelacak semua dari ya. Ini sih handphone. Itu dia. Jadi mobil ini kayak mobilnya intelijen. Iya. Kayak okay. Mobilnya Tony Stark, Om. Iya. Iya. Oke. Okay. Lanjut ini nyala ya, tapi enggak genit sip ya. Genit dong. Oh, lampu genit, genit. Kalau di rem ya. Oh, benar. Genit sedikit lah, Om. Genit dikit ya. Iya. Enggak mata apa enggak mata keranjang banget lah ya. Enggak banget. Oke. Okay. Body kit sudah, spoiler sudah. Sudah si review-nya bagian atas ini sayang sekali gelap dari tadi karena memang lagi sibuk Om Farhan apa ngerjain kaca film pasang sendiri ya. Enggak. Mantau doang, Om. Mantau doang, iya. Kirain punya keahlian. Jadi atasnya ini ada kromnya, gengs. Nggak kelihatan sih, nantilah detailnya di saat apa show up unit ini. Di video akhir video ya. Iya. Oke, okay. Lanjut ke interior, Om. Oke. Interiornya mewah banget ya ini ya. Interior udah kayak hotel nih. Iya, udah kayak hotel. Ini bisa dibuat karaoke ya? Karaoke bisa. Ini, gengs, sayang sekali reviewnya harus malam karena memang kondisi yang bikin apa ya? Kita harus review malam. Karena unit ini tidak bisa menginap lagi. Ini aksennya kayu, geng, sebenarnya. Nantilah ya. Jadi handle-nya aksen kayu. Steer pakai Yaris. Steer-nya Yaris. Start stop engine ya, Om ya. Ya, start stop engine. Engine. Keyless ya. Keyless. Jadi kontrol full lewat remote ya. Kontrol bisa lewat remote. Bisa manual juga pakai rim sama rim, ya. Tombol. Oke, lanjut, Om. Wih, ini kayak layar bioskop. Wah, iya, benar. Untuk ini ya, apa? Double din-nya kita pakai
Android 10 inch. Nah, ini gengs. Jadi udah Android. Udah Android. YouTube ada, Om? YouTube ada. Cuman emailnya nanti langsung ownernya sendiri yang masukin. Oh, GPS, map ada ya? Map ada. Play Store? Play Store ada, toilet. Galeri ada. Toilet? Toiletnya enggak ada, Om. Toilet enggak ada ya. Oke. Okay. Nah, ini, Om. Ini apa ini? Ini kamera DVR yang tadi dibahas di belakang itu. Yang kita bahas di belakang. Nah, ini bisa diganti ya. Nah, ini dipisah ya. Dipisah. Jadi depan, sorot ke depan, sorot ke belakang. Sorot ke samping enggak dong? Enggak, Om. Nah, gini. Nah, ini full. Full. Ini yang mana depan? Ini belakang. Ini belakang. Full. Yang ini yang depan. Yang depan. Jadi bisa record juga ya? Bisa record. Asal cuma ada memorinya. Memori ya. Iya, diisi memori. Oke. Okay. Terus atap. Wih. Wah, atapnya keren ini banget. Jadi gini, Om, untuk unit ini sendiri, depan kelihatan sport ya. Kalau yang dalam ini eksklusif ya, eksekutif lah. Eksklusif. Iya. Okay. Terus ada konsol box. Konsol box. Connect ya, udah connect. Jadi connect charger, di belakang pun juga bisa. Iya, benar. Ini mantap, geng. Ada aksen kayunya, terus nyambung dengan handle pintu yang bagian dalam ya. Iya. Rumah power window ya. Iya, benar. Kayak gini nih, guys. Okay. Backlit jok desain dari siapa, Om? Desain dari owner sendiri. Dari owner. Iya. Seleranya enak, emang seleranya tinggi sih. Seleranya emang nggak bisa diragukan lagi. Nggak bisa diragukan lagi. Soalnya emang sultan sih. Mobilnya nggak cuma ini, Om. Banyak. Banyak ya? Iya. Jadi ini untuk penyalur hobi. Iya. Untuk hadiah sih, Om, tepatnya, Om. Kenapa? Untuk hadiah. Untuk hadiah. Iya. Oh, mantap. Hadiah apa? Ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Oke, iya. Jadi saya dari GVS dan juga Om Farhan ngucapin selamat ulang tahun buat Big Boss. Semoga wish you all the best. Oh gitu ya. Panjang umur. Sehat selalu, lancar banget rezekinya. Amin. Itu dia. Jadi unit ini, gengs, hadiah ulang tahun yang sangat mewah menurut saya karena semua desainnya eksklusif banget, benar-benar. Iya. Jadi eksklusif. Dalam itu layaknya hotel lah ya. Iya. Wih, ada tambahan lagi. Ulah ini. Tuh, gengs, ada 2-3 bahkan ya. Jadi tiga. Ada 3 layar di dalam unit ini. Tapi itu connect ke depan ya, Om ya? Connect sama double din. Connect sama double din yang depan. Ini berapa in, Om? 8. Ini 7 in. 7 in. Iya. Jadi yang belakang 7 in. Ya, depan 10 in. Benar-benar dipanjakan. Iya, sebenarnya, Om. Nah, sar ke belakang. Nah. Keren ya. Jadi gak gini, Om, untuk mobil ini gak cuma di depan aja yang nyaman, jadi belakang bisa mantau kalau lihat film atau apa gitu ya. Biar gak boring sih, Om. Kebanyakan pembeli Vios Limo itu dia memanjakan orang lain. Jadi yang di upgrade full itu luarnya saja. Tapi iya. Kalau ini luar dalam. Luar dalam istimewa, gengs. Luarnya elegan, sporty, dalamnya eksklusif. Iya, semi-semi lah, Om. Ya. Semi-semi. Ini kayak apa ya? Tadi saya bilang hotel, tapi tepatnya bukan hotel nih, kayak pesawat, Om. Ada lagi, Om, yang kurang, Om, tadi belum disebutin, Om. Untuk unit ini sendiri pakai subwoofer ya? Oh iya, audio ya. Audio. Ini bonus ini. Ini apa? Oh, ini jangan, Om, iklan, Om, nanti, Om. Oh, iklan. Iya, nggak ada endorse. Coba. Pakai terserah lah. Musiknya bawaan aja ya. Ya. Hotel California. Oh, nggak bisa ya ini? Kena ini ya?
Iya. Karpet pakai mie. Ya, jadi mewahnya enggak tanggung. Jadi disamain sama ini sih. Disamain sama tema. Sama ini ya, warna. Ruangan ya. Ini bukan ya ini ya. Coklat nih, geng. Iya. Hampir sama dengan happy joknya. Oke, ada lagi, Om? Udah sih, Om. Oke, gengs. Mungkin itu aja ya, karena ini mau berangkat tapi nanti ya. Jam... Ada minusnya sebenarnya menurut saya. Apa itu? Minusnya syutingmu malam. Oh iya. Oke, gengs. Itu tadi penyampaian Om Farhan yang apa ya, penuli kaliku, belepotan, nggak karu-karuan. Tapi maksud dan tujuan dia itu baik, mau menjelaskan buat kalian. Nah, sampai di sini ada lagi nggak yang mau ditambahin, biar makin belepotan? Gak ada, itu aja. Ditunggu terus selanjutnya ya. Gitu ya. Iya. Password itu ya. Iya, password. Oke, gengs. Sampai di sini Om Farhan sudah berkeringat sampai ke kaki gemetaran. Sampai di sini mudah-mudahan unit ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk warna, misalnya kalian gak suka warna hitam mau warna putih dan dibikin seperti ini, desain juga mirip ini, boleh. Atau punya desain sendiri yang menurut kalian lebih mewah dari ini, silahkan konsultasikan dengan Om Farhan, Mbak Adel, atau bisa langsung ke saya. Cuman apa yang kalian konsultasikan, misalnya ide dari kalian, kalau bisa ada contohnya gitu ya, ya. Jadi ada contoh gambar supaya kita tidak meraba-meraba kasih apa ya, prediksi angka. Jadi ketika ada contohnya saya bisa langsung kasih angka pasti, bukan prediksi. Nggak enak kalau angkanya itu kisaran, itu nggak enak. Jadi total harga unit ini berapa? Keseluruhan tanpa ini ya, velg ya? Upgrade-nya aja ya, Om ya. Full keseluruhan. Kalau untuk upgrade-nya ini hampir 50 ya. Hampir 50 hampir ya. 50. Pastinya di deskripsi nanti ya. Ya, deskripsi. Jadi, karena kalau jelasin di sini percuma enggak jauh. Banyak yang tanya. Yeah. Jadi harga pun mau disebut berapa kali di komentar pun masih nanya. Yeah. Harganya berapa? Jadi silakan kalian klik di deskripsi, akan muncul total harganya unit plus upgrade berapa, upgrade-nya apa saja. Om Farhan barusan sudah menyebut total upgrade-nya 40 plus. Ya, 40 jadi 40 plus. Kenapa 40 plus? Banyak yang istimewa dari unit ini. Kaca film bukan kaleng-kaleng, pakai 3M. Double din ada 3 tuh layar. Terus GPS sudah tertanam, bisa record suara, bisa matikan mesin dari jauh. Jadi bisa meskipun lacak, dari luar kota bisa ya. Bisa ngelacak posisi mobil ini ada di mana. Terus bisa berubah jadi robot enggak? Belum bisa, Om. Belum bisa. Oke, itu aja, gengs. Kalau kalian pengen tahu silakan klik judulnya aja. Bakal muncul harga, upgrade-nya apa saja, terus beberapa akan saya sebut mereknya, kayak misalnya audio Venom. Yeah. Full ya Venom ya. Full Venom. Benar. Oke, sampai di sini. Semoga aktivitas kalian hari ini menyenangkan dan apa yang kalian usahakan di hari ini semoga menghasilkan yang terbaik bagi keluarga kalian. Amin. Bagi kerabat-kerabat kalian juga. Jadi saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian dan semoga sehat selalu. Oke, sampai di sini. See you. Thank you.
Iya. Oke, gengs. Itu aja ya. Karena ini enggak kelihatan juga ya. Udah selesai sih. Ya apa ini? Ya apa mas? Ya apa, ya apa? Berdua mas, mohon bareng. Ayo udah mas. Kira-kira tenang mas. Jelai mohon lo. Ayo kok. Oke gengs, itu aja ya yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Ya apa mas, karo aku. Ya apa, ya apa. Ayo bang, gak kenapa gue kalau closing gimana kan.